Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang luar biasa karena hari ini Guru PAUD Provinsi Banten tengah membuat sesuatu produk yang memang nanti akan dikembangkan nanti di tempatnya masing-masing, dan kegiatan ini difasilitasi oleh DP3 AKKB Provinsi Banten. Hadir di sini juga alhamdulillah Kepala Dinas Deperindag ya Provinsi Banten, Bapak Babar. Ya. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya hari ini Guru PAUD sedang melakukan pelatihan UMKM. Bapak, tugas di Deperindag ini apa sih yang memang menjadi program unggulan di Desperindag Provinsi Banten? Ya, makasih Ibu. Saya Babar Suharto, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Banten. Secara kebetulan saya menyaksikan langsung ini aktivitas yang sangat positif di tengah pandemi, dan mudah-mudahan ini semakin menguatkan optimisme kita untuk memulihkan ekonomi khususnya di masyarakat pada saat pandemi, di mana kita sulit untuk mencari lapangan kerja baru atau usaha-usaha baru dan sebagainya. Nah, aktivitas kreatif ini sangat kami dukung di Desperindag. Produk-produk kreatif, produk-produk rumah tangga ini akan kami support, terutama untuk beberapa hal yang terkait, misalnya sertifikat halal, kemudian izin produk rumah tangga atau PIRT. Kemudian juga kami bisa bantu nanti bagaimana cara kemasan yang menarik, yang kemasan, cantik. Ya. Packaging ya. Insya Allah ini sinkron ya dengan program yang ada di kami. Ada unit pelaksana teknis daerah atau UPTD, yaitu di Jalan Ciwaru. Itu UPTD PTSI, Pengembangan dan Standarisasi Teknologi Industri. Ini bisa membantu untuk layanan itu. Okay. Jadi sertifikat halal, PIRT, dan kemasan. Insya Allah ini sangat sinergis, dan terima kasih ini Dinas DP3 AKB Provinsi Banten untuk Himpaudi, sukses terus. Jangan berkecil hati, tentunya kami dari Pemprov sinergi antar dinas untuk mendukung aktivitas kreatif dan bernilai ekonomi. Oke, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, luar biasa. Ibu. Jadi kita dengar sendiri bahwa Kepala Dinas Deperindag Bapak Babar tadi mengatakan bahwa memang sinergi itu penting ya Pak ya, di mana tadi sudah disampaikan bahwa di Desperindag sendiri sudah ada beberapa UPTD yang memang menangani untuk hal-hal seperti ini juga. Betul, jadi bisa disinergikan. Siap. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Ibu, saya doakan Ibu selalu sehat selalu, dan tentunya kepedulian Pemprov Provinsi Banten terhadap guru-guru PAUD ini menjadi support yang luar biasa, yang nanti semakin semangat nanti guru PAUD ya Pak ya. Semangat. Selain mengajar, mereka juga akan berupaya untuk memberdayakan dirinya agar lebih bermakna di mata masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.